Masuk, saatnya kita lanjutkan lagi. Hah? Widih, kakak mendapatkan lagi teman-teman. Saatnya kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang. Oke, dan itu satu ekor lagi. Mau kita apain ya teman-teman? Soalnya anakan bebek itu sangat besar sekali teman. Coba kita mendekat. Tuh, dia mau makan rumput teman-teman. Wah, dia adalah pemakan keong teman-teman atau siput sawah guys. Oke, sekarang kakak ambil dulu ya. Tapi dia kenapa ya memakan rumput di sini? Kayaknya rumput di sini enak-enak teman-teman. Yeah. Tuh, lihat teman tuh, dia memakan lagi tuh. Wah, keren sekali ya. Coba kita kasih lagi. Apakah dia mau makan? Yes. Hehe, ternyata dia memakannya dengan lahap teman-teman. Ternyata seekor bebek ini sedang lapar. Oke, sekarang kakak ambil lagi dan masukin ke dalam sebuah keranjang. It's okay. Ayo masuk. Widih. Guys, ternyata kalau bebek ini dimasukin ke dalam keranjang kakak yang berwarna putih ini, tidak bakalan masuk teman-teman. Soalnya ukuran badannya sangat besar sekali. Oke, kita simpan di sini dulu ya teman-teman seekor bebek ini. Sekarang kakak mau lanjutkan lagi nih guys. Tapi sebelum lanjut, kakak minta kalian like dulu teman dan juga di subscribe ya. Yuk, kita lanjutkan ke sebelah sini teman-teman. Let's go. Lalalala. Tolong diperhatikan lagi ya teman-teman. Widih, lihat, ternyata di sini kakak menemukan seekor apa ini ya? Seekor marmut. Ayo kita coba ambil. Wih, keren sekali ya teman-teman marmutnya. Wih, dia adalah pemakan rumput juga teman-teman. Coba kita kasih rumput. Apakah dia mau makan? Ayo marmut makan. Wadidaw, guys, ternyata si marmut ini sudah kenyang teman-teman. Yuk, saatnya kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang. Widih, coba kita lihat di dalam keranjang kakak ini. Wadidaw, di keranjang kakak ini masih sedikit hewannya guys. Coba kita cari lagi ya teman-teman. Kira-kira kemana lagi ya? Oke, sekarang kakak mau lanjut ke sebelah sini dulu ya teman-teman. Let's go. Widih, lihat teman-teman, ternyata di sebelah sini ada seekor hewan yang sedang ngumpet di balik-balik rumput. Coba kita bukakan dulu teman-teman. Wih guys, ternyata itu seekor kelinci yang sedang berduaan teman-teman. Kayaknya dia sedang bermain teman-teman. Ayo, saatnya kita ambil. Lalu kita mau masukin lagi ke dalam sebuah keranjang teman-teman. Oke, ayo kelinci masuk. Satu, dua, tiga. Akhirnya dia masuk juga teman-teman. Saatnya yang ini kita tangkap lagi ya teman-teman. Hop. Weh, guys. Mendapatkan dua ekor kelinci. Oke, kita ambil dulu yang ini ya. Kita kasih makan dulu teman-teman. Apakah dia mau makan? Ayo kelinci makan. Wih, ternyata kelincinya sudah kenyang teman-teman. Sehingga dia tidak mau memakan rumput yang kakak kasih teman-teman. Ayo, saatnya kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang. Oke, ayo masuk. Widih, dia sudah masuk ke dalam. Wadidaw, yang ini malah diam di sini nih guys. Oke, sekarang kakak lanjutkan lagi ke sebelah sini ya teman-teman. Yuk, kita lakukan lagi teman-teman. Kira-kira selanjutnya kakak mendapatkan hewan apa lagi ya teman-teman? Wih, wadidaw. Lihat, ternyata kakak menemukan sebuah lubang nih guys. Wih, kira-kira lubang ini terdapat hewan apa coba ya guys? Guys, coba kita pancing-pancing ya. Tuh, ternyata lubangnya ada sebuah airnya teman-teman. Yuk, kita pancing. Wih, ini apaan? Wadidaw, guys, ternyata ini ada seekor marmut lagi. Wadidaw, belum aja kakak pancing, dia udah keluar nih guys. Wih, keren sekali ya. Oke, sekarang kakak tangkap, kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang nih teman-teman. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi. Ternyata di sini kelihatannya sudah habis teman-teman. Ayo, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini. Widih, itu apaan teman-teman? Hei, ternyata di sini ada seekor anakan ayam. Bukan anakan guys, ini sudah dewasa teman-teman. Kelihatannya guys, badannya dia masih kecil, tapi ukuran usianya dia sudah tua teman-teman. Ini namanya seekor ayam kate. Ayam kate ini sangat cocok sekali untuk disimpan di rumah-rumah teman-teman. Soalnya dia memiliki suara yang sangat merdu sekali teman-teman. Oke, sekarang kakak ambil. Lalu kakak masukin lagi ke dalam sebuah keranjang ya teman-teman. Widih, dia sudah masuk ke dalam keranjang. Yuk, saatnya kita lakukan lagi ya teman-teman. Kira-kira kemana lagi ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Wih, wadidaw. Lihat teman-teman,
Ternyata di sini kakak menemukan seekor ikan lagi, teman-teman. Widih, ini ikan apa lagi ya, teman-teman? Berwarna kuning. Coba kita ambil. 1, 2, 3. Widih, guys, ternyata ini seekor ikan red devil, guys. Kalau di tempat kakak ini disebutnya seekor ikan betok. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak, teman-teman. Lihat teman-teman, wih, guys, barusan di sini ada sebuah pergerakan nih. Wih, kira-kira itu ikan apa coba ya? Coba kakak periksa dulu teman. Siapa tahu ikan beneran, guys. Tuh, tuh, ada ikan berwarna kuning teman. Coba kakak ambil dulu ya. Wih, lihat teman, dia bergerak-gerak dengan lincah sekali teman tuh. Hop, ih, akhirnya dapat juga teman-teman. Ternyata ini seekor ikan red devil alias seekor ikan predator teman-teman. Kalau di tempat kakak ini disebutnya seekor ikan betok teman-teman. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi. Wih, tuh, lihat, ternyata udah, ternyata dia kabur ke sebelah sini teman-teman. Wih, ayo kita lanjutkan lagi. Siapa tahu ternyata di sebelah sini teman. Hop. Hi, lihat, wadidaw, ternyata ini seekor ikan nilam. Widih, ikan nilam apa ini ya? Wah, ikan nilam hitam. Ikan ini sangat cocok sekali untuk dimakan teman-teman. Soalnya dia memiliki daging yang sangat lezat sekali teman-teman. Ayo kita lanjutkan lagi. 1, 2, 3. Hop. Widih, ini ikan apa lagi teman? Wah, ternyata yang ini seekor ikan emas. Wadidaw, ikan emas berwarna hitam. Widih, keren sekali ya teman-teman. Coba kita lihat lagi. Siapa tahu di sini masih ada lagi ya teman-teman. Hop. Wah, guys, ternyata masih ada lagi teman. Ternyata di sini terdapat ikan yang sangat banyak sekali teman-teman. Wih, mendapatkan lagi seekor ikan nilam. Wadidaw, keren sekali ya teman-teman. Coba kita lihat lagi. Nah ini guys, ada seekor ikan red devil lagi nih. Kakak tangkap ya. Kita masukin lagi ke dalam sebuah ember. Ayo guys, kita tangkap lagi. Hop. Ih, lihat, kakak panen ikan. Wah, kakak mendapatkan seekor ikan sapu-sapu. Widih, keren sekali ya. Ikan sapu-sapu ini memiliki mulut di bagian bawah kepala teman, dan duri yang sangat banyak sekali di sekujur tubuhnya. Coba kita lihat lagi. Lihat guys, ternyata masih ada seekor ikan di sini teman-teman. Hihi. Ayo kita tangkap lagi. Hop. Wadidaw guys, ternyata ini seekor ikan bolsom teman, alias seekor ikan jaguar. Ikan ini disebutnya seekor ikan predator teman-teman, soalnya dia suka memakan anakan ikan teman-teman. Tuh, lihat, ternyata di sini ikannya gak habis-habis teman-teman. Kakak sangat bosan sekali nih menangkap ikan di sini, soalnya kakak lupa bawa seser nih guys. Coba kita tangkap ikan yang berwarna putih ini ya. Ini kenapa coba guys? Wah, ternyata ini seekor ikan mujair teman-teman. Ikan mujair kumpai. Dia memiliki ekor yang sangat panjang sekali teman-teman. Kita masukin lagi ya ke dalam sebuah ember. Coba kita lanjutkan lagi. Soalnya kakak bosan sekali guys menangkap seekor ikan terus. Coba kita lihat ke sebelah sini. Siapa tahu di sini terdapat hewan lagi ya teman-teman. Tolong diperhatikan lagi ya. Widih, itu apaan teman? Nampaknya di sini kakak menemukan seekor burung. Burung puyuh guys. Wadidaw, dia sedang terjebak dalam sebuah sangkar guys. Tuh, ada 3 ekor burung puyuh. Burung puyuh ini suka bertelur guys. Dan telurnya sangat enak sekali untuk dimakan teman-teman. Lihat, coba kita lihat dulu ya. Apakah dia benar guys? Hihihi, ternyata benar guys, ini adalah burung puyuh. Hihihi, ayo kita masukin lagi teman-teman ke dalam sebuah sangkar. Dan sekarang kakak ambil dulu ya. Wih, lihat teman, nampaknya di sini ada seekor anakan ayam guys. Wadidaw, ternyata anakan ayamnya sangat banyak sekali teman-teman. Ayo kita coba ambil. Hap, widih, kakak mendapatkan seekor anakan ayam berwarna putih. Ayo kita masukin lagi teman-teman. Wadidaw, coba kita lihat. Tuh. Ternyata dia bersembunyi di balik-balik pohon. Ayo kita coba mendekat. 1, 2, 3. Hihi, ternyata dia melarikan diri lagi teman-teman. Ayo kita tangkap lagi. 1, 2, 3. Hihi, akhirnya kakak mendapatkannya teman-teman. Ayo saatnya kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang di sini. Widih, mendapatkan 2 ekor anakan ayam. Coba kita lihat lagi. Tadi perasaan ada 3 ekor ya. Kemana satu lagi ya teman-teman? Wih, iya teman-teman. Wah, guys, ada seekor anakan bebek. Widih, wek, keren sekali teman-teman.
Anakan bebek ini sedang bermain, guys. Dan itu anakan bebeknya berbeda ukuran, guys. Yang itu lebih besar dan yang ini kecil-kecil, teman-teman. Dan sekarang kakak tangkap yang ini dulu ya, teman-teman. Kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang. Oke, dia sudah